Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Di sini saya akan memperkenalkan kembali produk komunitas pembela tanah air di bidang emas. Emas koin peta ya. Ini kalau lihat ini kawan, ini tulisannya emas koin peta gerakan revolusi ekonomi peta satu komando. Nah, di sini berperan Mas Saleh. Di belakangnya ini adalah logo ya. Nah, ini logonya yang 1 gram, emas 1 gram. Kelihatannya. Nah, ini. Sebentar. Saya balik. Ini kawan, ada beberapa ukuran dalam emas koin peta ini. Yang pertama ada yang paling kecil itu 0,025 gram atau 40 gram. Ini bentuknya kawan. Nah, yang kecil tengah itulah emasnya itu, yang kecil tengah itu, yang bulat-bulat kecil tengah itu ya. Ini 0,40 atau 0,025 gram. Itu harganya sekitar 38.000 lah ya. Ini 0,05. Jadi 1/20 gram atau 1/20 EKP emas koin peta. Oke. Ini yang ini yang 0,1 atau 1/10 ya. 1/10 0,1 ya. Oke kawan. Ini yang 1/4 gram atau 0,25 nih. Jadi beda-beda warnanya ya. Oke. Kemudian yang setengah gram atau 1/2 EKP setengah gram. Ya kan? Nah, ini beda-beda warna luarnya ya. Terus yang 1 gram. Ini yang 1 gramnya. 1 gram. Oke, kawan ya. Kemudian ada yang 2,5 gram, tapi di sini makanya enggak ada perusahaan belum ngirim sampelnya ya. Nah, ini punya perusahaan nih. Ini 5 gram. Ini yang 5 gram. Kemudian yang 10 gram. Ini belum ada logo petanya, emasnya lagi buat ya, perusahaannya. Ini yang 10 gram. Ini 10 gram. Nah, ini kawan semua ya, sebentar. Nah, ini warnanya macam-macam ya. Ini warnanya macam-macam. Ini kurang satu sampel ya. Perusahaan belum ada. Masih perusahaan. Nah, ini saya kasih gambar kepada saudaraku. Ya, tujuan daripada ini ada semua ya. Ini ukurannya sudah setara dengan Antam 9999 ya. Ini saya kasih gambaran kepada sahabatku. Ini 1 gram ini dulu. Ini yang 1 gram. Ini 2019 akhir harganya masih 750.000. Ini yang 1 gram nih. Ini 2019 harga 1 gram ini masih 750 ya. Ini yang 1 gram nih.
ini masih harga 750 akhir 2019. Nah sekarang ini sudah hampir 1 juta, masuk di 2021 ini sudah hampir 1 juta ini. Nah ini bagus untuk tabungan. Nah adapun misi daripada kenapa saya mempelopori kepemilikan Omas Coin Peta atau Omas Coin atau Omas Fisik di rumah, agar ini menjadi tabungan ya, supaya kelak setiap warga negara Indonesia itu memiliki emas di rumahnya, ya memiliki emas di rumahnya dan sebagai tabungan. Semoga ada perubahan kebijakan dari pemerintah, yaitu terkait melibatkan rakyat sebagai investor dalam mengelola sumber daya alam. Nah otomatis rakyat ini harus punya modal. Nah harapannya ini emas ini adalah modalnya. Ya harapan saya ini akan menjadi modal ke depan, karena harganya terus stabil ya, tiap tahun naik. Nah ini kawan, maka kenapa di komunitas peta ini kita mempopulerkan dan membudayakan menabung emas koin peta. Nah, mulai dari yang paling terendah yang harganya 38 ribuan lah, yaitu ini nih. Ini yang paling kecil ya, ini yang paling kecil. Ini yang paling kecil 0,025. Ini 38.000 kawan ya. Ini paling laris manis ini. Memang sengaja dibuat yang kecil ini. Ya ini kecil ini dibuat agar yang kecil-kecil uangnya yang tidak bisa nabung besar ini bisa dimiliki ya. Nah, caranya gimana? Ya, selain itu di sini juga dibuka pendaftaran reseller. Ya, reseller pasti ya, pedagang emas koin peta. Silakan ya mau jadi reseller itu biayanya 750.000. Nah di atasnya reseller ada distributor ya, ada distributor itu modalnya 5 juta. Nah dia di atasnya distributor kan tingkat kecamatan ya, hanya ada boleh satu dalam satu kecamatan satu distributor. Nah itu di atasnya kecamatan kabupaten kota namanya dealer. Nah itu modalnya 40 juta, ya kan, 40 juta, dan itu maksimal hanya boleh 2 dealer dalam satu kabupaten atau kota. Nah, ini resellernya sudah ribuan di seluruh Indonesia. Kalau ribuan reseller ini tidak ada pembatasannya, yang penting dia mau berdagang. Apa keuntungannya? Otomatis kalau dia jadi reseller, harga emasnya sedikit lebih murah, ada selisih. Nah, ini saya perlihatkan videonya ini sedikit ya ini. Nah, ini videonya kawan. Inilah emas koin peta ya. Itu saudaraku gambarannya. Nah silakan bagi yang ingin memiliki emas koin peta ini ya, ini kadarnya ini 99.99%, 4x9-nya sangat murni ya, dan 24 karat ini setara dengan antam. Nah bagi yang belum kenal dan ingin memiliki, silakan sementara hubungi nomor WA Bunda Soraya di 08212352528418. Saya ulangi, silakan hubungi nomor WA Bunda Soraya di 08212352528418. Nah, entah itu dia hanya mau jadi konsumen, silakan ya, nanti akan diarahkan ke perwilayah belanjanya yang sudah ada. Kemudian ada mau jadi pedagang, silakan, entah itu reseller, entah itu distributor, ataupun entah itu menjadi dealer. Ayo kawan, budayakan menabung emas secara fisik ya, karena ini banyak keuntungannya menabung ini kawan, mulai dari yang paling kecil ya. Oke, terima kasih ya, tolong bantu bagikan ini kawan, semoga ada manfaatnya ya. Oke, salam hormat buat semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.